itu memanfaatkan kamu buat kepentingan dia. Enggak mungkin. Terserah kamu mau percaya yang mana. Saya bertaruh nyawa buat kamu. Aku percaya semuanya. Street, kenapa sih Street lo jadi berubah kayak gini? Iya Street, untuk kita Street. Masa lo lupa dengan persahabatan kita selama ini? Apa yang udah gue lakuin? Kayaknya gue salah deh. Nah Street? Street, guys. Masih kenal kan? Street, lo masih inget kita? Nggak ketemu juga lagi kita. Kayaknya harus cari keluar deh. Ya tapi mau cari kemana? Kita aja nggak ngerti kita harus cari kemana. Sekarang kita menyelam dan kita harus temukan bunga pelangi. Bunga ini biasanya tumbuh di terumbu karang, di tempat di mana manusia bisa berubah menjadi duyung. Dengan bunga ini kita bisa menaklukkan duyung dengan cinta. Maksudnya? Nanti saya jelasin. Oke? Okay? Telat nih. Kenapa gue jadi bingung gini ya? Akhirnya kita bisa juga dapat bunga ini ya. Kamu tahu gak? Bunga ini aromanya sangat luar biasa dan bisa dijadiin parfum. Aromanya akan membuat tiga duyung itu jatuh cinta dan tunduk sama satu laki-laki. Parfum itu buat kamu. Aku? Ya iya kamu. Dengan parfum itu, kamu bisa membuat mereka tergila-gila sama kamu. Mereka akan jatuh cinta, mereka akan melakukan apapun buat kamu. Ini adalah peta dasar laut. Di dalam dasar laut ada kotak harta karun yang berisi mahkota. Siapapun yang pakai mahkota itu akan mendapatkan kekuatan dan dia yang akan jadi penguasa lautan. Kamu pengaruhi mereka. Karena harta itu hanya bisa diambil tiga duyung. Oke? Oke. Dengan mahkota ini, aku bisa dapatkan masa laluku. Kamu sudah gagal melaksanakan tugasmu. Kamu sendiri yang menantang dan sekarang Maya berhasil menang. Kamu sudah mempermalukan kerajaan kegelapan. Dan sekarang kedudukanmu harus digantikan. Dan kamu juga harus dihukum menjadi manusia biasa dan tidak akan bisa lagi tinggal di kerajaan laut. Permaisuri, tolong kasih saya kesempatan satu kali lagi ya. Tidak ada lagi kesempatan untukmu. Mahkotaku! Mahkotaku! Permaisuri! Permaisuri, saya mohon, permaisuri, saya akan lakuin apapun. Jangan jadiin saya manusia, permaisuri. Tolong permaisuri, tolong. Permaisuri!
mengurusi Maya. Gara-gara Maya aku diusir dari kerajaan laut. Kamu dengar ya Maya. Mulai hari ini, saya akan memburu kamu dan semua duyung-duyung bayi. Saya hancurkan kamu di lautan, di darat. Kalian semua bakal hancur. Kamu dengar sumpah saya, Maya? Kamu dengar sumpah saya, Maya? Udah sejauh ini aku menunggu saat ini. Maya dan duyung-duyung baik akan menderita. Dan sebentar lagi, aku akan menguasai dunia laut dan manusia. Guys, untung aja Doni selamat ya kemarin. Iya, kamu udah gak apa-apa. Aduh. Rek. Aduh. Pilek banget nih, Bor. Deket-deket ya, Bor. Iya, tenang aja. Iya. Yuk, kantin yuk. Sekarang saat. Andi, kalau kamu kangen aku, tinggal telepon aja ya. Jangan lupa ya, call me. Apa-apaan sih lo berdua ya? Ini nih, Dinda. Ngerebut Andi dari gue. Iya, siapa juga yang mau ngerebut Andi? Orang Andi suka sama gue? Ngaca dong, ngaca. Udah, tenang aja ya. Semua pasti kebagian kok. Gini aja, gue punya tugas buat kalian. Hah? Tugas apa tuh? Ini peta dasar laut, peta harta karun. Di sini ada sebuah mahkota di dalam kotak harta karun. Siapa yang nemuin itu, gue pacarin. Pasti gue yang pasti jadi pacarnya Andi. Enggak bakal. Gue yang bakal. Sini, gue yang bakal. Nggak usah megang-megang ya. Sorry. Jangan gila dong, apaan sih? Gimana dong orang ada tergila-gila sama Andi? Iu, Andi. Raya lagi suruh banyak. Pantes dia nggak kena pengaruh parfum itu. Tapi biar aja. Asri dan Dinda juga nggak cukup. Nenek genit sih. Yaudah, kalau gitu gue duluan. Kok jadi ngejar-ngejar Andi kayak gitu sih? Gue juga gak tahu ini gak biasa. Gue yang gendah! Gak kayak gitu! Guys, sadar!
sadar dong, kenapa sih lo berujir kayak gini? Andi tuh bukan cowok idaman lo berdua. Andi tuh jahat. Jahat? Lo tuh yang jahat. Orang Andi pangeran gue. Pangeran gue. Gue. Apaan sih? Nah, kamu sadar gak? Kamu tuh gak pernah suka sama Andi. Andi tuh selalu ngerjain kamu. Ya udah, Dylan tuh bener. Kalaupun ada pangeran dalam hidup lo, ya Dylan. Lo sama Dylan tuh saling suka. Hah? Dylan? Ya gak mungkin lah. Orang Andi pangeran gue, dan gue bakal jadi pacarnya dia. Gue yang bakal dapat harta karun itu duluan. Indah kok gitu sih? Itu bukan Indah, Lan. Lo gak lihat tuh? Astrid sama Indah kayak hipnotis gitu. Iya juga ya. Pandangannya kayak beda gitu. Yaudah, kita cari tahu aja ya. Pokoknya gue yang bakal cebur duluan dan gue bakal dapat harta karun itu. Mimpi kali ya, gak bakal. No. Lo gak dengerin gue. Gue. Halo, Andi tuh gak suka sama cewek bule, tau gak? Hei, apa sih? Udah cukup! Kenapa sih lo berdua berantemin Andi? Gue bakal ambil harta karun itu. Indah! Gue gak nyangka ya, ternyata ramuan itu benar-benar bisa menutup mereka. Lu lihat aja, Asid dan Indah udah jadi tergila-gila sama gue. Coba Raya gak flu, pasti dia juga ikut tergila-gila sama lo waktu nyium parfum itu. Ternyata bener dong, Indah sama Astrid udah kena hipnotis. Dengan kalung ini, kamu akan bicara apa saja. Dan kamu akan jawab semua pertanyaan yang saya tanya. Jangan-jangan ada hubungan sama itu. Jangan-jangan ini kesalahan gue. Gue harus pergi. Bunga ini tumbuh di tempat manusia berubah menjadi duyung. Aroma bunganya bisa membuat duyung terhipnotis. Dan bisa melakukan apa aja. Astaga. Penawarnya apa nih? Penawarnya nih. Kok gak bisa diklik sih? Doni! Tau gak? Ternyata Asri sama Indah tuh terhipnotis. Ternyata wangi bunga ini nih bisa hipnotis duyung. Jangan-jangan Andi pakai parfum dari aroma bunga itu. Terus kok lu gak kena sih? Gue kan lagi flu, Don. Sekarang juga hidung gue mampet. Yang gara-gara itu deh gue gak bisa cium aroma parfumnya. Terus gimana dong? Kita harus cari mereka. Gue yakin pasti niatnya Andi juga jelek. Andi! Lo kemana sih kalau malah gila? Ray? Don. Kita sama Indah mana? Ya itu dia, kita harus cari mereka. Gue yakin mereka tuh kehipnotis. Bener banget, gue juga udah tahu. Yaudah, kita mencari. Oke, oke. Lihat, sepertinya putri duyung indah terhipnotis aroma bunga itu. Sepertinya dia mau mencari presi mata duyung ke depan. Kita harus cegah. Kami tidak akan membiarkan kamu pergi. Tidak akan.
Putri, Putri. Kamu terkena hipnotis. Jangan terkena hipnotis. Itu berbahaya. Gagak laut, bantu kami. Indah. Indah. Rai, bangun Rai. Raya, sadar. Rai sadar, Rai. Bangun. Rai. Raya. Rai sadar. Rai. Rai. Rai kenapa? Raya celaka. Gara-gara nolongin gue. Oh iya, gue sama sekali gak nemuin Asri sama Indah. Sama gue juga masih belum. Oke, yaudah gini aja deh. Lo di sini aja ya, lo urusin Raya. Biar gue lanjutin nyari mereka. Yaudah. Lo hati-hati ya. Gue gak nyangka lo rela celaka demi nolongin gue, Raya. Makasih ya, Raya. Tapi lo harus cepat sadar. Thank you.
pacar lagi, gue bakal jadi pacarnya Andi. Yes! Masa Indi yang dapat mahkotanya? Andi, emak. Lu serahin enggak? Apa yes, sih gue yang kasih? Dinto, apaan sih? Enggak, orang gue nemuin. Kasih, enggak, enggak. Punya gue. Punya gue, enggak. Gue yang jadi pacar Andi. Andi? Mana mahkotanya? Astrid, Indah. Jangan dikasih. Kalian berdua terhipnotis. Dia udah pakai parfum. Aroma bunga aku juga nggak tahu bunga apaan. Tapi yang jelas bunga itu udah bikin kalian jadi nurut sama perkataan Andi. Mahkota itu. Apapun itu, tapi pasti Andi punya niat jahat sama benda itu. Jangan dikasih. Mau apa sih lo? Ayo kita pulang. Kalian harus sadar. Bagus, Marsha. Kamu sudah datang. Aku adalah duyung kegelapan. Sang Putri.
memang belum bisa menjadi duyung. Karena aku harus mengalahkan Maya Ratu kalian. Tapi aku sudah bisa mendapatkan kekuatanku kembali dengan mahkota ini. Dan untuk awal, aku akan mengalahkan kalian. Kelihatan juga Tante Susi udah berhasil ngambil mahkotanya. Dan sekarang kekuatannya jadi besar banget. Dia ternyata Ratu Duyung Kegelapan, Rai. Apa? Terus? Indah sama Astrid? Itu dia, gue gak tahu, Rai. Kita harus cari mereka, Don. Kalau kekuatan Tante Susi sebentar ini, mereka dalam bahaya. Ayo, Don. Bagus, Marsha. Kamu sudah datang. Aku adalah Duyung Kegelapan. Aku dikutuk menjadi manusia. Tapi sekarang aku sudah mendapatkan kekuatanku kembali. Jadi selama ini Tante Duyung? Duyung tidak berguna seperti mereka. Indah, Astrid! Guys, kalian berdua harus sadar. Kita harus
harus satuin kekuatan kita dan ngalahin dia. Please. Indah, gak usah dengerin dia ya. Mendingan kalian serang dia. Buat aku. Apa sih yang gak buat kamu? Oke, honey. Astrid Indah! Astrid Indah! Mahkota duyung kegelapan itu yang udah bikin kekuatannya kayak gini. Gue akan rebut mahkota itu. Sang Putri. Jaya, aku mau. Mahkota duyung kegelapan itu yang udah bikin kekuatannya kayak gini. Gue akan rebut mahkota itu. Gue juga. Gue juga. Thank you.
kalian sudah tergulung dalam es abadi. Kalau gitu, harusnya tadi tiga duyung itu kita bawa ke sini. Buat masin mereka enggak bisa ngapa-ngapain. Kamu tenang aja, sayang. Mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka sudah terjebak dalam es abadi. Es itu es abadi. Dan tidak akan bisa mencair kecuali kamu menemukan petunjuknya. Petunjuk?